Serudilers. Weekend emang waktu yang paling ditunggu-tunggu buat santai ya Serudilers. Kalau kalian pengen santai sekaligus menikmati pemandangan alam yang indah, tim Amazing Malang Amazing Serudel punya rekomendasi tempat liburan seru yang bisa kalian kunjungi waktu weekend nanti. Lokasi wisata yang satu ini ada di Bumiaji, Kota Batu. Kalau dari Kota Malang nih, kalian butuh waktu sekitar 20 menit biar bisa sampai di wisata ini. By the way, Strudelers, lokasi wisata yang akan kita kunjungi ini masih belum banyak orang tahu loh. Yap, Coban Lanang ini wisata yang masih asri banget. Untuk sampai ke lokasi ini, kalian akan melewati segarnya perkebunan buah dan sayuran milik warga sekitar. Oh iya, Strudelers, kondisi jalan untuk ke lokasi wisata ini cuman muat dilewati satu mobil aja. Jadi kalian harus hati-hati ya, Strudelers, saat melintas di jalan ini. Satu lagi nih yang mesti kalian tahu, Strudelers, untuk masuk ke wisata Coban Lanang ini, kalian gak dikenakan tiket masuk alias gratis. Hore! Waktu kalian sudah sampai di parkiran, kalian harus jalan kaki dulu melewati jembatan di atas sungai Kalilanang. Sungai yang satu ini masih satu aliran dengan Coban Lanang loh, Strudelers. Hore! Sampailah kita di Coban Lanang. Coban setinggi kurang lebih 15 meter ini punya aliran air yang deras, Strudelers. Seger banget deh liatnya. Bikin mata kita nggak bisa move on. Oh iya, Strudelers, Coban Lanang ini terkenal dengan spot foto di atas jembatan bambu. Tapi sayangnya jembatan yang satu ini lagi rusak dan pengunjung dilarang melintas, Strudelers. Eits, tenang. Sebagai gantinya, kalian bisa menikmati keindahan Coban Lanang. Coban yang satu ini beneran istimewa, Strudelers. Selain bersih, pemandangan dari sisi depan coban bener-bener masih alami. Apalagi nih, sinar matahari yang muncul dari sela-sela pepohonan. Duh, suasananya bener-bener gak bisa digambarin deh, Strudelers. Gemericik aliran air dari sungai Kalilanang ini juga bikin adem plus relax. Komplit deh, komplit. Yap, itu tadi adalah rekomendasi lokasi wisata asri Coban Lanang untuk liburanmu weekend nanti, Strudelers. Siapa yang udah gak sabar kesini? Ingat-ingat, kalau liburan ke Malang, jangan lupa mampir ke outlet Malang Strudel ya, buat borong oleh-oleh khas Malang tentunya. Karena belum ke Malang kalau belum ke Malang Strudel.